Saudara, pada hari ini Sabtu hingga Minggu 13 dan 14 Mei 2017, Badan Pengusahaan Batam kembali menggelar pameran foto pembangunan infrastruktur di Batam. Dan untuk mengetahui bagaimana kegiatannya, berikut liputan selengkapnya. Ketersediaan infrastruktur menjadi aspek vital bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Dan pada Sabtu hingga Minggu 13 dan 14 Mei 2017, bertempat di Ballroom Hotel Radisson Batam, BP Batam kembali menggelar kegiatan pameran foto pembangunan infrastruktur. Pameran kali ini menampilkan kurang lebih 100 foto hasil karya peranan BP Batam dalam mendorong dan membangun ketersediaan infrastruktur di Kota Batam, mulai dari jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, hingga kantor pemerintahan. Pelaksanaan pameran ini juga berkolaborasi dengan event Batam Jazz Fashion 2017, di mana seluruh kalangan pecinta jazz dan fashion hadir menikmati alunan jazz dan peragaan busana hasil karya desainer ternama. Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Gusmardi Bustami mengharapkan pameran ini dapat memberikan gambaran dinamisnya perkembangan Batam yang terkini kepada masyarakat, dan pihaknya juga mendukung penuh kegiatan di bidang seni di Kota Batam guna menggairahkan sektor pariwisata. Antusias dan kemeriahan tampak dari para pengunjung untuk mengabadikan dirinya bersuah foto dan melihat secara langsung hasil pembangunan. Ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Ini adalah satu kegiatan yang bisa juga mengundang atau mempromosikan Batam, sehingga orang datang ke Batam dan sebagai turis dan melihat potensi-potensi yang ada. Jadi Batam Jazz and Vision Festival ini saya kira satu kegiatan yang baik dan perlu kita dukung. BP Batam dalam hal ini mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan seperti ini untuk juga memberikan partisipasi yang positif melalui pameran foto, ya, kegiatan-kegiatan BP Batam selama ini. Mudah-mudahan masyarakat yang berkunjung dan melihat Batam Jazz Festival ini dapat melihat kegiatan-kegiatan BP Batam secara lebih nyata. Diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat terus memberikan informasi-informasi seputar pembangunan di Kota Batam. Dan tentunya BP Batam juga mengharapkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat Kota Batam demi terwujudnya Batam yang modern dan madani. Dan langsung dari Radisson Hotel Batam, demikian info Mas BP Batam.